menjadi mahasiswi yang datang ke kampus, no, aduh, bertemu dengan banyak sekali mahasiswi yang punya pola pikir beda gitu. Gak menutup kemungkinan juga aku banyak berbeda pendapat. Akhirnya kayak, ah gimana sih gitu kan. Jadi mendingan aku punya temen dikit yang aku udah tahu pemikirannya sama, yang aku udah tahu sifatnya memang bisa dijadiin teman, daripada banyak tapi bikin pijit-pijit pala ya. Jadi ya nggak apa-apa online, tapi temen aku berkualitas gitu. Ya namanya kampus, dinding pun berbicara ya guys. Jadi ya sabar aja. Dan namanya kita nggak bisa paksain temen kita itu punya satu pikiran yang sama, apalagi aku tuh lebih tua dari mereka karena kan kebanyakan umurnya lebih muda dari aku karena aku telat masuknya. Jadi ya tingkat kedewasaannya pun pasti beda, apalagi aku udah kerja, mereka belum. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang kadang suka enggak sama. Jadi tapi untungnya aku mempunyai teman yang baik-baik banget di gengan aku itu. Ya udah cukup sama geng aku aja, enggak usah sama yang lain.